mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Kewarganegaraan Anak yang Lahir di Luar Negeri. Itu kan masa pendaftaran akhir kewarganegaraan tanggal 1 Agustus 2010. Nah, itu tingkat sosialisasi di KJRI dan KBRI luar negeri gimana, Pak? Sebentar, ini undang-undang kewarganegaraan anak yang lahir di luar negeri, itu pendaftaran ulangnya itu kan? Itu untuk masa transisi. Untuk masa transisi sejak pengundang-undangan hingga mereka kan harus diinformasikan dulu bahwa itu dimungkinkan. Tapi selanjutnya tidak ada batasan. Jadi semuanya warga negara Indonesia yang punya anak lahir di luar negeri dengan suami yang atau istri yang bukan warga negara Indonesia bisa memintakan bukti kewarganegaraan. Itu pendaftaran akhir kan tanggal 1 Agustus 2010. Itu untuk proses yang saya sampaikan tadi masa transisi. Terus tingkat sosialisasinya di sana gimana, Pak? Saya rasa cukup baik. Di website perwakilan juga sudah ditayangkan dan banyak aplikasi dilakukan, tapi angkanya saya tidak ingat. Karena proses. Berdasarkan informasi di sana itu tingkat sosialisasi di sana kurang, Pak, karena masih banyak yang belum tahu warga negaranya kita di sana gitu. Ya, memang ada kasus-kasus yang mungkin tidak terinformasi ya. Tapi sejauh dari pantauan kita, aplikasi itu cukup banyak. Aplikasi yang dibantu oleh perwakilan karena proses akhirnya berada di Kementerian Hukum dan HAM penetapan statusnya. Terus kalau misalnya nanti telat mendaftarkan pada masa transisi itu status anak gimana, Pak? Apakah jadi WNA atau gimana diperlakukan di Indonesia ini? Yang pasti sebagai warga negara asingnya dia memiliki hak ya. Saya tidak tahu, bisa ditanyakan mungkin ke Departemen Hukum dan HAM ya mengenai mereka yang tidak memanfaatkan masa transisi tersebut ya. Berarti status masih WNA gitu, belum untuk jadi WNI lagi mereka. Sebenarnya bukan mengalihkan kewarganegaraan menjadi WNI, tapi yang bersangkutan bisa memiliki kewarganegaraan ganda sebagai negara asing dan juga warga negara Indonesia. Terus untuk persiapan antrian pendaftaran gimana, Pak? Antrian pendaftaran. Di KJRI KBRI-nya. Saya tidak tahu itu, Mas. Saya tidak tahu apakah sudah ada pengantrian atau tidak juga. Nanti kita cari tahu.